Kata tadi Indri tidak ada kekurangan. Saya juga setuju memang tidak ada kekurangan untuk penampilannya Indri. Hanya saja ekspresi kamu tuh udah cantik banget. Udah, ya. Iya. Tanpa kamu melakukan hal yang berlebih-lebihan pun kamu di kamera aja ngelihatnya udah ini aura bintang kamu tuh ada. Karena makasih. Cantik banget. Makasih, Master. Saran aku sih cuman kurangin gerak tangan kamu, sayang. Jadi kamu banyak bergerak tapi nutup. Tubuh kamu nutup. Jadi enggak terbuka. Gitu, gitu. Gimana tadi lagunya? Bu. Yang pas bagian refnya, Bu. Badai asmara telah melanda menusuk hatiku. Nah, itu tadi bagian tadi kamu gini. Badai asmara telah men... Jangan kebanyakan begini. Iya, burung, apa burung-burung ya? Tadi gini. Gak bener Indri. Gak bener, dia yang membuat-buatnya jadi begitu. Enggak, tadi gini banyak burung-burung. Kita putar balik. Terus, banyak, boleh diputar, boleh dilihat, diputar ulang. Dia banyak banget, begininya kebanyakan. Kompak. Dia bilang burung-burung. Dia bilang burung-burung. Tapi kebanyakan gininya terus. Iya, burungnya bukan burung biasa. Tapi gak kebanyakan terus, dia agak bungkuk begini, agak begini. Dia gini, burung-burung. Kalau gini sih gak apa-apa. Kalau misalnya gini. Burung-burung terus bernyanyi. Gini maksudnya gini, Master. Coba, Wendy, kalau tadi tuh begini. Boleh diputar, boleh diputar. Coba Wendy, coba Wendy. Burung-burung. Burung-burung. Diam! Udah, tuh. Terus tadi begitu diajak duet sama Uda, begitu mulai nyanyi, apa gimana lagunya? Oh, bagaikan burung yang terbang melayang. Ini tuh udah kebanyakan sayang. Padahal kamu dikit begini aja. Burung-burung. Kata Master Berta gak apa-apa kayak gitu ya? Enggak, kalau menurut burung, aku. Burung-burung begini. Iya. Nah, tapi tadi kebanyakan, karena dia udah cantik. Burungnya diem banyak. Aja. Diem aja sedikit gerakan tangan. Katrina, dia bilang burungnya banyak, jadi boleh begini. Udah ya. Makin malam makin. Kalau emang mau banyak, bu kasih contoh yang lain. Burung-burung. Itu buat sebentar. Kagak enak. Tapi Rin. Burung-burung. Ini masih untung saya ada burung-burung. Coba monyet-monyet. Bingung-bingung. Tapi gak ada Wendy. Ya, ya. Makanya. Ini gue Master sama Mbak Master aja berantem. Kan masalahnya dia digerak, dia mukanya aja udah aduh udah cantik banget. Cuman gini aja tuh udah kayak ngegoda gitu. Burung-burung terus bernyanyi. Nah. Nah. Kalau yang ngerti mukanya itu burung, udah... kalau gak ngerti burung. Kodok. Baik, terima kasih untuk Master Rina. Terima kasih tepuk tangan untuk Master. Kunci belum. Oke, singkat saja silakan. Silakan sedikit saja. Buat Reza, ya. Kalau suara oke. Cuman mungkin, bentar dulu. Ini orang kesurupan dari tadi nih kayaknya nih satu orang nih. Yang lain udah diem dia. Reza. Ini mau kemana? Kalau pesawat terbang burung-burung ininya kayak apa? Coba contohin Mbak Berta. Burung-burung gitu kan gak? Burung-burung ikut berus. Masih aja. Ini gak tau, dia Master ini gak tau. Oke, Master Berta cukup. Selesai. Master Berta. Oke, stop. Sudah ya. Okay. Master juga pulang yuk Master. Belum. Ini belum. Reza, sedikit silakan. Oke, kalau buat Reza tuh udah bagus banget, udah keren banget, laki banget. Terima kasih. Muka kamu tuh beduh, cowok banget, maco. Cuman saya mungkin ya, kebanyakan peserta dari awal saya ngeliat, peserta tuh rata-rata dikasih baju yang formal, jas, sepatu, pantofel. Jadi kelihatannya gerakan mereka tuh semuanya sama aja gitu. Kayak nggak bisa ngebedain ya, ini ciri khasnya mana, ini ciri khasnya mana. Jadi biar kesok baru tenis, maksudnya bukan pakai baju tenis juga. Lu pakai aja nyanyi pakai baju senam masa iya? Jangan marah, jangan. Salah satu contohnya yang menarik perhatian sampai aku inget nih beda dari yang lain. Waktu siapa namanya yang pramugara itu? Udin. Bukan. Fandi. Nah, dia dari gerakannya aja beda, dari bajunya aja setelannya beda. Jadi kayak buat sesuatu yang lain daripada yang lain ya sayang ya. Oke, iya. Pokoknya dua-duanya sih harusnya lolos malam ini sih. Makasih, Master. Sayang banget mereka.